Sementara itu, DPW Gepa Kalsel juga memberikan pelatihan kepada masyarakat berupa workshop teknik dasar dekopage yang nantinya dijual sebagai cenderamata khas Loksado selain gelang simpai. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah destinasi wisata di Kalimantan Selatan, DPW Gepak Kalimantan Selatan memberikan pelatihan berupa workshop teknik dasar dekopage kepada masyarakat Loksado Hulu Sungai Selatan. Dekopage merupakan seni menghias benda dengan cara menempelkan kain atau kertas pada permukaan barang bekas seperti kaca, kayu ataupun kaleng menggunakan lem khusus sehingga menjadi benda kerajinan yang bernilai menguntungkan. Kertas yang digunakan merupakan tisu berbahan khusus dengan gambar ataupun motif berwarna. Sedikitnya ada 30 orang peserta mengikuti pelatihan ini. Kedepan diharapkan mampu menjajakan kerajinan dekopage tersebut kepada wisatawan yang berkunjung ke Loksado sebagai cenderamata khas selain gelang simpai. Di Loksado itu seperti yang kita tahu banyak wisatawan-wisatawan yang mereka menanyakan apa sih oleh-oleh khas dari daerah ini, sedangkan Loksado itu adalah daerah yang jadi destinasi tujuan utama masyarakat dari luar gitu. Tapi mereka belum menemukan apa sih yang menarik untuk dibawa pulang selain gelang simpai. Kedepannya DPW Gepak Kalimantan Selatan juga berencana akan menggelar workshop serupa di daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Meski kreasi ini belum begitu dikenal masyarakat Banua, melalui kerajinan dekopage diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor industri kreatif. Erwin Yudanwari, Banjar TV.